Hi viewers! Oke, jadi kali ini aku makan 10 bungkus ayam geprek pinggir jalan, guys. Jadi di sini udah ada ayam geprek plus nasi sama ayamnya aja, guys. Oke, sekarang aku mau tata dulu ya, guys ya. Ini aku turunin deh biar nggak sempit, guys. Biar gampang makannya. Nah, yang pertama di sini ada ayam geprek isi nasi, guys. Terus nasi. Ini ayam gepreknya. Nih, ayam plus nasi kedua, guys. Nih, ayam sama nasi ketiga, guys. Nih, ayam nasi keempat. Nah, ini ayam nasi kelima, guys. Nah, kalau yang ini cuman ayamnya aja, guys, nggak isi nasi. Nah, ini yang ketujuh, guys. Nah, ini ayam ke-8, guys. Btw, aku udah cuci tangan tadi ya. Nah, ini ayam ke-9, guys. Ini ayam terakhir, guys, yang ke-10. Sekarang aku mau bikin thumbnail dulu ya. Oke, guys, aku udah selesai bikin thumbnail. Sebelum makan, aku berdoa dulu. Lihat, guys, ayamnya. Dan sambalnya ini aku pakai sambal yang pedas, guys. Makan, Squid! Wah. Wah, ini sih ayamnya enak banget, guys. Ini aku beli ayamnya tuh, kalau nggak pakai nasi tuh harganya 8.000, guys. Kalau pakai nasi 10.000, dan nasinya tuh banyak banget dapatnya. Walaupun harganya murah, tapi ayam ini berbumbu banget, enak banget, guys. Ini kulitnya, guys. Thank you.
Ini ayamnya aku pakai bagian paha atas sama paha bawah, guys. Aku nggak pakai dada soalnya aku nggak terlalu suka sama dada soalnya sakit, guys. Walaupun dia murah, tapi ayam itu gede-gede, guys. Kalau di tempat kalian, harga ayam kayak gini berapaan, guys? Komen di bawah ya. Nih, paha atasnya, guys, gede banget kan? Ini kulitnya, guys.
guys. Jujur guys, aku nih kenyang banget. Dan tadi tuh nasinya banyak banget kan, kalian lihat kan. Wah, terima kasih buat kalian sudah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.